Halo, perkenalkan nama saya Kevin Limonasili dari kelas 8B absen 16. Saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana air yang diisi ke dalam gelas itu dengan berbeda volume, maka suaranya juga ikut akan berbeda menjadi sebuah musik, nada musik. Ketika diketuk, maka suaranya akan berbeda. Jadi, kita akan mengisi airnya dari nada C sampai C tinggi, jadi do re mi fa sol la si do. Do si la so fa mi re do, menggunakan gelas dan air. Saya menggunakan dua macam gelas karena gelas yang ini hanya ada 6 dan juga sisanya kita pakai gelas ini. Yang penting nadanya itu menyambung ya. Kunci chord C. Selamat menyaksikan. Oke, tadi kita sudah isi semua gelas dengan air sesuai ketinggiannya juga dan juga nadanya agar pas ya. Kita coba ya, kita tes dulu nadanya. Bagus. Yeah, berhasil ya. Oke, yang gampang lagunya yang kita akan nyanyikan yaitu lagu Topi Saya Bundar ya. Oke. Ya, artinya kita bisa membuat lagu dari hanya dengan modalkan gelas dan air. Low budget ya. Tapi ini jadi science atau IPA di mana kita belajar tentang getaran juga. Ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.